Buku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar kegiatan wisata literasi di SDN Petojo Utara 13, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 8 pagi ini diawali dengan kegiatan interaksi dengan siswa-siswi. Lalu, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan dongeng oleh narasumber dari komunitas pendongeng yang langsung membawa suasana ceria bagi 333 siswa yang hadir. Tak sampai di situ, suasana haru juga menghiasi kegiatan yang didominasi oleh anak usia 6-11 tahun tersebut. Narasumber mengutip sebuah cerita tentang nilai kasih sayang di dalam keluarga yang sangat diresapi oleh para siswa-siswi. Menurut IMEI, Pustakawan Sudin Pusip Jakarta Pusat, kegiatan wisata literasi yang digelar secara offline sejak bulan Mei 2022 ini memang selalu menghadirkan pendongeng handal dan profesional untuk mendukung minat anak terhadap dongeng, serta dianggap lebih mudah menanamkan nilai positif melalui cerita dongeng. Anak sekolah ini sangat senang dengan mendongeng. Nah, ini yang mereka tunggu-tunggu sebetulnya, karena selain mendongeng, dia juga menanamkan nilai-nilai baik, nilai-nilai sayang cinta ke orang tua, dan lain-lain. Dan itu ternyata setelah kita coba 1-2 sekolah, itu baik dan membawa nilai positif untuk anak-anak. Respon dari sekolahnya seperti itu. Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Petojo Utara 13, Sugiyati Mina, mengatakan kegiatan ini sangat baik dilaksanakan di sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa tidak hanya siswa yang antusias dengan adanya kegiatan ini, tapi juga dengan para guru yang ikut merasakan manfaat dari program wisata literasi ini. Sangat good job banget, artinya tuh bukan hanya anak-anak, tetapi saya juga mengamati semua guru pun terantusias dan terkagum-kagum.